Hai sobat itu, saat ini sobat sedang menyaksikan video dari MeshMeh Channel. Yang pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu tutorial tentang bagaimana cara membuat akun Google Mail ataupun Gmail. Ya, untuk sobat yang ingin tahu, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mulai tutorialnya. Langsung kita buka browsernya dulu. Selanjutnya langsung kita kunjungi gmail.com. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita scroll ke bawah, langsung kita pilih create account. Atau untuk mempermudah pembuatan akunnya, kita ganti dulu bahasanya dengan pilih tab bahasa yang ada di pojok kanan bawah ini. Kita pilih bahasanya, kita ganti ke bahasa Indonesia aja ya, yang lebih enak. Nah, seperti ini tampilannya. Mungkin jika sobat belum pernah membuat akun akan seperti ini tampilannya. Langsung kita buat, klik buat akun. Nah, di sini ada beberapa form yang harus sobat isi, jangan dilewatin, isi semuanya. Kita isi namanya dulu, usahakan ini sesuai dengan identitas sobat ya. Selanjutnya kita di kolom pengguna ini kita isi sesuai, mungkin bisa gabungan antara nama depan dan nama belakang seperti ini. Namun jika ada sudah ada yang menggunakan, mungkin tidak bisa dan sobat harus mengubahnya lagi. Kita coba buka isi sandinya. Sandinya usahakan lebih dari 8 karakter dan usahakan perpaduan antara huruf besar atau huruf kapital dan juga simbol untuk lebih amannya. Nah, di sini ada indikator kerumitan kata sandi. Di sini tulis saya sudah termasuk rumit. Dan jangan lupa dicatat kata sandinya jika mungkin sobat nanti lupa atau gimana. Nah, jangan lupa masukkan lagi kolom di kolom yang bawah kata sandinya sama yang di atas untuk konfirmasi. Sama ya, kata sandi atas sama bawah. Tanggal lahir jangan lupa diisi, tanggal, bulan, dan juga tahun, bulan dan juga tanggal. Gender kita pilih juga. Selanjutnya nomor ponsel, jangan lupa. Alamat email, ini jika sobat belum memiliki alamat email, ini bisa dilewatin dulu atau dikosongin dulu. Ini alamat emailnya berfungsi untuk recovery nantinya, untuk keamanan saja misalnya sobat lupa kata sandinya atau gimana, nanti bisa dilihat menggunakan alamat email yang sobat masukkan di sini. Lokasi sudah kita pilih Indonesia, langsung kita klik langkah berikutnya. Nah, di sini ada kolom privasi dan persyaratan, kita tinggal scroll ke bawah aja. Nah, setelah scroll ke bawah muncul persetujuan, di sini kita pilih saya setuju. Nah, di sini ada selanjutnya ada sebuah kolom untuk verifikasi. Di sini
fungsinya adalah memverifikasi apakah benar nomor yang tadi digunakan dan adalah benar milik nomor sobat. Di sini kita bisa pilih teks menggunakan SMS ataupun menggunakan panggilan suara. Jika panggilan suara, nantinya dia panggilan suara otomatis dan nomor konfirmasinya nantinya akan disebutkan melalui telepon atau panggilan suara ini. Begitu pula dengan teks, nanti nomornya akan dikirim melalui teks lewat SMS dan kita tinggal memasukkan nomornya ke kolom konfirmasi. Saya akan memilih voice call aja biar lebih enak. Jika sudah kita pilih salah satunya, kita langsung klik continue. Untuk selanjutnya kita masukkan dulu nomornya di kolom verifikasi yang tadi. Misalkan sobat pilih SMS, berarti kodenya dikirim lewat SMS. Namanya tadi yang harus dimasukkan harus benar ya dan harus aktif. Ini yang saya masukkan, kode yang saya terima dari Google. Nah, jika sudah kita klik continue. Nah, di sini akun Google kita sudah jadi, tinggal kita lanjutkan. Kita klik continue to email. Kita tutup aja pop ads-nya yang ini. Nah, di sini akun Google Mail kita sudah sepenuhnya jadi, siap untuk digunakan untuk mengirim email ataupun menggunakan atau mengakses produk Google lainnya. Dan mungkin sampai di sini dulu tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata saya, sekian dan sampai jumpa.